Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan tahun 6, unit 5 cergas dan tergas di bawah topik kamu asertif. Sekarang kita lihat ya apa ciri-ciri peribadi dan emosi yang dikatakan positif itu. Kita lihat satu persatu. Tegas, berani, adil, berdisiplin, yakin, berwibawa, kasih sayang, positif dan banyak lagi. Sebenarnya ada lagi ciri-ciri peribadi dan emosi yang positif ini. Nanti murid-murid tambah senarai ini ya. Baiklah, sekarang kita akan kaji pola-pola bagi tingkah laku manusia. Ada tiga pola tingkah laku manusia iaitu asertif, agresif dan pasif. Sekarang mari kita kaji ciri-ciri setiap pola tingkah laku ini. Untuk orang yang mempunyai pola tingkah laku asertif, dari segi hak, mereka mengutamakan hak diri sendiri serta menghormati hak orang lain. Dari segi pendirian pula, saya baik, kamu juga baik. Dari segi menang kalah, saya menang, kamu pun menang. Atau dengan lain perkataan, orang asertif ini mengamalkan sikap win-win situation. Sekarang kita beralih pula kepada ciri-ciri bagi pola tingkah laku agresif. Bagi orang agresif ini, dari segi hak, mereka mengutamakan hak diri sendiri tetapi mengenepikan hak orang lain. Pendirian mereka, saya baik, kamu tidak baik. Dan dari segi menang kalah pula, saya menang, kamu kalah. Ini bermakna orang yang mempunyai sikap pola agresif ini sentiasa ingin menang dalam apa-apa situasi sekalipun. Dan pihak satu lagi mesti kalah. Seterusnya, kita lihat pula ciri-ciri bagi pola tingkah laku pasif. Orang jenis ini selalu mengenepikan hak diri sendiri dan mengutamakan hak orang lain. Dari segi pendirian pula, mereka ini selalu beranggapan bahawa diri mereka tidak baik. Diri orang lain sentiasa lebih baik dari mereka. Dan dari segi kalah menang pula, mereka selalu berfikir yang orang lain lebih hebat dari mereka. Sebenarnya, ada satu lagi pola tingkah laku iaitu submissive. Orang yang memiliki tingkah laku ini melihat semua perkara tentang dirinya dan orang lain sebagai negatif. Jadi murid-murid, daripada jadual ini kita boleh simpulkan bahawa assertive adalah merupakan pola tingkah laku yang terbaik untuk emosi kita. Oleh kerana kita telah pun tahu bahawa orang-orang yang mempunyai pola asertif ini adalah yang terbaik, maka mari kita kaji pula ciri-ciri utama bagi kemahiran asertif ini. Orang yang mempunyai kemahiran asertif ini, mereka dapat menyatakan pendapat secara berterus terang. Mereka juga menghormati idea, keperluan dan perasaan orang lain. Orang yang mempunyai kemahiran asertif ini juga bijak meluahkan perasaan dan kepentingan dirinya. Mereka tidak mudah dipergunakan oleh orang lain. Mereka juga dapat menyuarakan perasaan tanpa bertindak agresif. Apa pentingnya untuk kita tahu tentang peranan kemahiran asertif ini ya? Baik, kita lihat. Orang yang mempunyai kemahiran asertif ini, mereka dapat menyatakan tidak kepada perkara negatif. Sebagai contoh, jika ada orang yang mengajak mereka hisap rokok, mereka tahu bagaimana untuk menolak ajakan tersebut. Mereka juga dapat menghargai diri sendiri dan orang lain.
Contoh bagi perbuatan menghargai ini adalah seperti memberi kata-kata pujian, ucapan, hadiah dan sebagainya. Dengan adanya kemahiran asertif ini juga, mereka dapat membuat keputusan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Sebenarnya murid-murid, ada banyak lagi peranan kemahiran asertif ini. Cikgu hanya berikan 3 contoh ini sahaja. Cuba kamu senaraikan apakah lagi peranan-peranan bagi kemahiran asertif ini. Ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa like, share dan subscribe.